Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi di program Tanya Ustadz. Kali ini ada satu pertanyaan dari Tribuners tentang bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang sudah meninggal? Berikut penjelasan dari Ustadz Wahid Ahmadi. Bagaimana hukum mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang sudah meninggal? Zakat fitrah itu zakat jiwa. Kalau jiwanya sudah tidak ada, sudah meninggal, ya tidak ada zakat. Sudah selesai dia, ya. Kalau dia meninggalnya memang sebelum akhir waktu zakat fitrah, yaitu sebelum subuh. Ya, kalau meninggalnya habis sholat, apa namanya, ya artinya ketika sholat id dia masih hidup, apapun keadaannya, itu kewajiban dia bayar zakat. Tapi kalau sudah meninggal, ya sudah selesai. Karena itu yang dizakati adalah jiwa, nyawa gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz Wahid Ahmadi terkait dengan hukum mengeluarkan zakat fitrah bagi orang yang sudah meninggal. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.